Kali ini kita mau nyari tanaman putri malu, guys. Halo, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa subscribe ya. Let's go. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kali ini aku dan kelas 8 mau nyari tumbuhan putri malu, guys. Yuk kita langsung aja keluar sekolah, karena di dalam sekolah itu nggak ada, guys, sudah dicari-cari. Nah, ini aku lagi mau keluar ya sama kelas 8. Kebetulan kok muridku ini banyak yang putranya, guys. Putrinya cuma 2. Nah, ini dia. Yuk kita langsung cari aja di sebelah mana ya tanaman putri malunya. Tuh, yang di samping bu guru itu ada Farhan, samping kiri. Untuk samping kanan bu guru itu namanya ada Dimas ya, yang sering bu guru sepil itu, guys. Ini dia, udah sampai sawah. Waktunya kita mencari tanaman. Mereka biar mencari sendiri ya putri malunya ya. Lalu mereka melakukan praktikum. Nah, ini dia, ada yang udah nemu, guys. Lalu mereka lagi nyentuh-nyentuh karena lagi praktikum ya, tentang gerak pada tumbuhan. Oke. Yuk, ini semuanya lagi mencari, mempraktikum apa yang sudah mereka dapatkan teorinya. Oke, ini tanaman putri malunya ini ya, guys. Banyak banget kan? Oke. Sudah selesai. Ini ada juga yang buku. Kalau ini Magica, guys. Udah tuh, udah dapat. Ini tadi yang diamati, daunnya menguncup semua, guys, karena putri malu itu daunnya menguncup ketika dapat rangsangan berupa sentuhan atau panas, guys. Bahkan tuh menguncup kan. Yaudah, yuk, karena kita udah praktikum, waktunya kita balik ke sekolah lagi, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.